Let's just talk in English. Okay, you know sure. about saying this? Nice to know you! So today we have Kak Buah dan Kak Amanda Sesa. Yang Kak Buah, yang mana yang Kak Amanda? Ini Kak Buah, Kak Amanda. Terbaliklah. Terbalik. Kurang tahu bidang tahu. Iya, gimana sih ya? Enggak serci. Aku udah pernah ketemu Kak. Oh iya, waktu itu aku lihat rambut kamu panjang. Iya, disuruh papa potong. Emang apa kamu mau daftar ABRI? Enggak tahu papa. Katanya, ya tapi aku juga lebih suka rambut pendek. Enak ya, adem? Keramas ya, Pak. Oh iya sih, benar. Tapi kamu pernah enggak keramas botol sampai ditambahin air lagi? Oh, pernah. Dikocokin ya? Iya, aku enggak pernah susah. Berarti tas dulu, kita sama-sama pernah miskin. Pernah enggak? Itu mah bukan susah, itu aku cuma lazy aja. Aku pernah juga. Lazy apa? Malas ya? Malas, iya, sorry. Bener. Nggak mau beli yang baru, cuman. Kalau dia malas, kalau kita nggak punya duit waktu itu. Iya, bener. Aska pernah nggak sekolah pakai KIP? Apa itu? Nggak pernah Tapi nggak jadi, nggak pernah miskin. KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Bantuan dari pemerintah. Aku juga nggak tahu lagi. Kamu, ya kamu kan anak artis. Aku nggak tahu. Anak artis, nah. anak artis, anak yatim. Gimana ya nanggepinnya ya? Nggak apa-apa, aku udah berdamai. Oh, iya, bapakku juga di surga udah ngisep samsu. Ya Allah, dia lama banget bikin-bikin gigi tuh orang kagak jilbaban kan? Lah kan buat nyenengin diri sendiri. Ya kan? Aneh banget tapi. Lah enggak ada yang aneh di dunia ini mah. Kakak. Kamu pernah mulet enggak tapi? Oh, enggak pernah sih. Melet pernah. Ini apa sih duduknya curang banget, yang ganteng di sebelah yang cantik. Oh, jadi ini jelek. Enggak. Nada dengerin ya, sejelek-jeleknya Nada lebih jelek Bu. Lihat apa nih, No? Tadi katanya ganteng deket yang cantik. Enggak maksudnya, kan berarti enggak. Yang jelek dong. Ya Allah, ini bocah kaya. Aku cantik. Beautiful, you know. Maksudnya ini kan ganteng, harusnya di samping ini ya tuh, yang Mbak Henol. Mbak Henol apa sih? Ya Allah. Kan semua orang enggak tahu Mbak Henol itu. Montok. Nah, iya. Benar, pinter. Dia excited banget kalau pinter ya. Iya, emang. Nanti nontonin Lenong doang nih satu nih. Iya, cuma Dio. Ini tuh kayak nih ya, cewek-cewek berisik. Enggak sih, ini enggak berisik ini doang. Terus ada cowok cool gitu. Aku ini udah enggak tahu lakukan apa ini. Cowok cool emang, jelek. Eh, cool tahu dia. Jelek. Ganteng tuh, badannya keker banget. Tadi enggak mau pas salaman, shock enggak? Iya, shock banget. Di begini coba dah jajal. Tuh ya Allah, kayak beton wes kita. Berat gitu, berat. Enggak tahu, Kak. Kamu enggak tahu beton. Oh, beton. Tahu. Cepet banget ngomongnya beton wes kita gitu. Tuh Nanda, no, ditanya, no. Iya.
kita enggak usah. Iya, usah. Kita ngikut ya. Ici, udah mulai kan gitu. Cocok sih. Masih 17. Oke, emang kenapa 17? Lah emang Aska 17 tahun? Iya. Maksudnya kenapa? Tinggi banget ya. Pikirnya berapa? 20. Tua kan mukanya? Enggak, mukanya enggak tua udah badannya. Udah 2 orang yang bilang 20 ini. Tua! Hari ini yang bilang gue. Enggak tua dia. Gede, keker doang. Ya, jadi kelihatannya kayak dewasa. Exactly. Tua. Enggak. Dewasa tua. Tua mah Om Deddy, bapak lu. Oh, papa! Enggak, Om. Om, aman Om. Om Deddy muda kok. Yaudah, aku mau nanya Kak Sesa, Kak Amanda ya. Kak Amanda. Papanya kan pelawak, senior, legend. Kakak kenapa gak mau jadi pelawak juga? Lah, lihat aja bodinya dia cakep, badannya cakep. Emang apa? Emang kenapa? Boleh, cuman kalem gitu. Orang kalem mah. Pantesnya tau yang gitu. Itu gak kalem sih. Aku karena beda ini aja sih, interest aku di musik, nggak di pelawak. Jadi oh, penyanyi? Iya, iya penyanyi. Aku lebih senang musik. Kamu kenapa nggak jadi pesulap? Nah, nggak bakat. Aku nggak bakat. Tapi kamu bisa sulap nggak? Hah? Bisa sulap? Dulu. Apa? Bilangin uang papa kamu ya? Iya. Iya, dulu pernah. Tapi pernah belajar? Pernah belajar. Tapi nggak tertarik? Nggak terlalu. Tertariknya sama siapa? Sama Kak Amanda. Hidungnya mirip tau. Iya tau. Iya kan? Iya asli. Apa? Iya kan? Asli bener-bener ada. Matanya juga mirip. Iya bener-bener. Kakak, kamu berapa? Aku 21. 21, Aska? Ih, gak apa. Cocok ya membangun rumah tangga yang lebih keker. Aduh. Tapi kamu kan anak kamu Parto ya? Iya. Kamu suka kalau di tongkrongan gitu, misalkan di warkop. Kamu pernah ke warkop kan? Tapi enggak ya? Kafe. Oh, kafe. Beda teman tongkrongnya. Sama aja sih sama ya. Kalau di kafe disuruh ngelucu enggak? Kayak lucu dong Amanda, lu kan anak pelawak gitu. Iya, diceng-cengin sih iya. Oh iya. Cuma ya kan enggak bisa. Kalau disuruh tiba-tiba ngelucu, kok kakak gimana ditanyain gitu? Coba dong bawa ngelawak. Bayar dulu lah. Nah, sorry, gitu. Tawa gue menyalurkan uang gitu. Anjir. Nah, gitu kan bingung. Sombong di depan orang kaya. Gak nyombong. Gak nyombong. Ini kita udah bukan hostnya ya? Iya, iya, iya. Aku cuma duduk aja. Jadi aku selalu banget kalau pelawak datang ke sini. Kenapa emang? Karena kayak dia yang host, jadi kita langsung mikir. Ya udah double berarti bayaran ya. Gak tahu ya. Bukan. Dia lucu banget mukanya ya. Kenapa? Enggak lucu aja, kayak cakep gitu, tapi blow on. Minder. Enggak, emang aku bodoh. Eh jangan gitu, gak bodoh. Udah banyak yang bilang. Emang Aska? Bener. Emang iya? Aku salah satu orang yang bilang. Iya, Om Rigen, Om Ical. Tapi kamu kalau misalnya di sekolah juga gitu. Tell me. Tell me tahu enggak tell me? Iya. Ini apa singkatan? Singkatan. Kayak, tell me. Kayak, like in English, in your school, do your friends like make fun of you? Yes. Tell me. Like tell that. Me. And you think I think begitu. Yeah. You know. You think think, I think think, you know? Gak pantas lagi. Kita coba skip ini aja. Conversation ini, you gotta skip semuanya. Let's just talk in English. Okay, sure. Bahasa Inggris aja. Aku pergi, udah. Bro, guys. Aku udah pergi nih. Udah pergi kan, lu masih di situ, Asha. Mana sih, Mi? Maaf ya kak. Iya nggak apa-apa. Aduh. Astagfirullah. Gimana Aska? Tuh kuliah di Inggris kenapa nggak terus kerja aja di sana? Iya. Lama. Ngelamar di MU misalnya. Beda dong. Aku di sana kan aku kuliah graphic design. Oh gambar. Iya oh. Pokoknya desain lah. Oh kayak sketch gitu. Iya gitu kayak apa yang ngedesain
apapun bisa. Hidup apapun. Kamu warna-warni ya? Anak pelawak, bisa menyanyi, bisa ngegambar. Iya, aku suka seni. Art banget ya? Iya benar. Aku suka seni dari dulu. Jadi waktu kemarin aku sempat setahun aku kuliah di Inggris, di Bristol. Bristol. Aku tahu Bristol. Bristol itu kayak deket London. Tahu dia. Bisa gue tahu gue Bristol ada di Google Map kan? Iya. Iya, ada sih. Ya udah, cuma aku di sana setahun lulus S1, balik lagi karena kayak pengen ngelanjutin di musik aja. Oh, gitu. Di musik. Kamu nyanyi ya, lagu kamu tuh ada yang aku pernah lihat di itu Don't Play. Widih, iya bener. Gokil. Coba nyanyi, coba nyanyi. Tuh ada gitarnya tuh. Bener. Kok lucu banget ya Allah gitarnya. Ungu ya? Iya. Gemes banget. Aku mau nyanyiin Don't Play tapi sedikit aja. Iya, dikit aja. Tadi udah bisa tuh. Tapi jangan lagu bahasa Inggris. Lagu apa dong? Bahasa Indonesia aja. Apa? Ini. Masak ngapung luhur jauh di awan-awan, tahu nggak? Iya. Ya. Oh ya, manopla dali. Pintar. Aku dulu pernah nari lagu itu. Oh iya, kamu aku bisa nari juga? Bisa nari juga. Traditional dance waktu sekolah. Sama SD. Dong. Serius, kamu balet kan tapi? Iya, aku dulu juga tradisional. Tapi latihan. Mau nanya dah, gue penasaran banget sama balet. Itu kaki lu dijinjit begitu kagak kesleo? Kan sepatunya khusus. Jadi ada. Dia kayak kayu gitu. Ah, ada kayunya? Iya, jadi makanya dia bisa berdiri. Oh, seperti itu. Betul. Oh, kalau kesleo mah sering. Kesleo sering? Iya. Aska lu bisa balet tapi? Bisa, dia pernah balet. Bisa, lebih baik daripada lu. Serius. Lu cuma badan keker begini ngebalet. Pernah, tapi dia pernah balet di channel kita. Oh iya. Ada. Kalau belum nonton, nonton sekarang ya. Apa namanya, ntar gue tonton. Cuma search aja, Asia Corbusier Ballet. Asia Corbusier Ballet. Ya. Itu bahasa Indonesia juga, itu bukan Inggris yang itu. Itu bukan salahnya aku itu. Katanya Kak Boah mau punya pacar bule tahu, sampai nyari ke Bali. Ah, serius? Sama Kak Aska aja gak mau. Dia bukan bule memang tapi. Jangan nanya, Boah, nanya dia mau kagak? Aku juga suka yang bule, jadi yang gak bule. Ya udah maka Amanda, lumayan tuh bule-bule. Iya, kan? Jangan lumayan lah, cakep. Lumayan bule-bule gitu. Oh iya, tapi bener. Aku Indonesia. Ya, tapi mau gak? Kalau misalkan berjodoh sama Kak Amanda, mau gak? Aku mau. All of you guys. Kalau semuanya di sini udah nih. Kalau misalkan sama Boah nih, Aska emang siap tinggal di Cikarang. Siap nggak? Tahu tapi tahu Cikarang. Aku tahu, nggak siap. Siap. Aku pengen punya pacar bule. Emang kenapa? Ya seru aja gitu. Serunya apa? Dia kan dia ngomong, misalkan berantem nih dia ngomong bahasa Inggris, aku gak ngerti. Jadi kayak terus? Gak berantem, kayak bunyi-bunyian aja. Asal gak ngerti ya? Iya. Oh, ada gitu. Gak teman kamu yang boleh kenalin ke aku? Banyak ada, kan sekolah internasional. Tenang deh, tiap hari aku nafkahin. Ya Allah. Ayo bulenya bule apa kak? Aku pengennya, bule tuh apa sih, Jepang ya? Iya kakak ya Allah. Bule, kakak ya. Ngatain aku kosong, kakak sendiri tuh kosong. Ya Allah, padahal mau paham deh. Aku sih pengennya Jepang. Tapi kakak suka anime? Suka. Wah, sama. Iya, aku denger anime. Aku nanya. Apa yang tahu? Oh, jodoh. Aku kasih tahu. Yes! Mediain. Kaget. Coba, fotoin, coba. Om Ded nih, lihat anaknya nih udah ganjen Om Ded. Udah ngelusin cewek Om Ded. Ini beneran di videoin? Yes.
Gimana sih? Oh iyalah. Kalau dia galak, kirim aja. Kamu kirim, tapi aku videoin. Kalau dia galak ke kamu, misalkan berantem, kirim aja buat ancaman. Ah, dia emang gak takut. Aku gak peduli. Kamu takutnya sama apa? Enggak. Ini kalau aku berantem sama Nada, papa akan bilang, ya Nada kenapa? Oh yes, kenapa? Gitu. Papa membelain aku. Iya, terus kak aku bilang, ya maaf itu tadi bener sih. Enggak ada kayak gitu. Kenapa kita nonton debat lagi? Nah kan Kak Wanda tuh suka bikin konten lucu kan? Iya, kadang-kadang. Nah kalau kakak ngelucu di depan papahnya, suka krik-krik gak? Atau kayak suka diledekin gak? Suka ditambah-tambahin malah. Oh, tambahin punchline-nya gitu? Iya. Dinilai kompor gas gitu. Ya gitu, ya kan pelawak gitu. Oh, jadi ditambah-tambahin. Oh, tapi kayak aku tahu deh kenapa Kak Amanda pendiam. Kenapa? Karena udah kebiasaan enggak sih tiap hari kan pelawak gitu. Jadi kalau udah ngedenger lawakan orang dia enggak lucu gitu. Ya juga sih. Gimana sih dia? Enggak juga sih, soalnya di rumah juga papi aku diem. Oh iya. Justru di rumah enggak ngelawak. Mama kamu diem? Enggak diem sih, tapi enggak ngelawak. Keran air juga. Diem, semuanya diem. Iya, semuanya diem sih. Gak ada ngobrol sih di rumah, diem aja. WhatsApp-WhatsAppan ya? Iya, di grup doang. Kasian banget. Itu bercanda, Nada. Nada itu namanya dia jokes, Nada. Bercanda, gak ada. Paham? Karena kelasnya gitu, diem-dieman di rumah. Emang iya? Aku di rumah cuma untuk Nada, aku cuma gak bicara aja. Enggak. Tapi berantem ngomong? Apa pukul-pukulan? Enggak, dia action. Dia jahilin aku, suka makananku diambil tiba-tiba abis udah. Wah gak jahil namanya. Ya aku suka makan! Ya jangan ngegetak umat! How does it feel like being the son of, the daughter of Umparto? It feels like my dad is like any other dad. Okay. It's like regular, cause at home he's just like, he's like me, he's an introvert. Okay. So he only like... Oh dia introvert. Like joke with people. Jadi apa? When joke shooting, cause orang. He gets paid. Oh, but at home he's like. Oh, dia di rumah. Basically my dad too then. Yeah. Yeah, no, he doesn't. Yeah. He's like just like me. I'm also introverted. Right? Yeah. Yeah. So oh, dia juga nonton Joker. Yeah. 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 You introvert, introvert lah pokoknya. You introvert. And with that. And also my dad. Oh yeah. Oh, good. Eh, ngerti kita. To the point bukan itu iya. Maksud Nada, to the point kalau suka. Iya, langsung minta Instagramnya, follow-followan, DM, minta nomor, jangan Instagram. Suka Instagram. Terlalu terburu-buru. Kan masuknya hidden. Enggak pernah dating, enggak tahu gimana caranya. Ya enggak mau. Ya umur kamu berapa? Baru berapa? 14. Oh ya Allah, umur 14 mah gua waktu itu masih main layangan. Emang sih. Emang sekarang udah punya pacar? Belum. Susah nyari pacar, gue udah download Bumble. Tahu Bumble tapi? Tahu Bumble. Tau. Demi apa sih? Di mana di Bali, waktu di Bali? Iya. Serius, terus gimana? Tahu Bumble di kelas. Iya, terus gimana? Bule. Nemu banyak. Terus? Terus kayak, apa sih match-match gitu? Match, chatting, tapi aku gak balas terlalu banyak. Kenapa? Capek, buka Google Translate. Bolak-balik gitu. Tapi dia ketemu gak? Enggak. Serius? Terus enggak. Kayak cuma chatting-chatting doang? Chattingan sama ngirim meme SpongeBob. Hah? Apa gitu? I joking gitu-gitulah. Bahasa Inggris. Pusing gua nih kayak denger dia ngomong. Mau belajar bule tapi enggak mau bahasa Inggris. Ya, biar dia belajar bahasa Indonesia. Ada sekarang orang bule bisa bahasa Jawa. Iya, ada tau kan? Iya, nggih, matur suwun gitu. Kamu sama dia aja berarti. Susah kan nyarinya. Di mana bule bisa bahasa Jawa? Apa bule tukang bikin bakpia? Di TikTok. Ada di TikTok sumpah dah. Tapi kan dia juga gak mau Nada sama gua. Lu jangan maksa dah. Iya bocah kecil nih. Sama gue sama perempuan. Ya udah kalau gak mau dibantuin. Ya udah jangan marah di sini. Dia udah gak mau ngomong sama gua. Lu lu mau gak sama dia sekarang nih, ya gua Allah, tanya. Ngomong di sini banyak saksi. Single kan kak? Single kan, kosong kan kamu? Iya. Lu single Aska? Single. Ah, udahlah. Kakak juga single. Gua mah terlalu tua buat dia. Aku juga sebenarnya lebih suka yang lebih tua. Oh iya. Iya. Bang, mau enggak Bang? Ya Allah, kakak. Ya kan lebih tua. Ya tapi ya Allah, kok. Di sini Allah semua.
Iya kan lebih tua, lebih mateng. Abua kan lagi stand up, suka bawa. Tadi bacanya Aska tahu. Tahu emang tuh sampai diganti nada. Iya udah nada aja, udah kita enggak cek sama dia. Ya udah kita capek kan? Iya. Kita mau main cantik doang. Ya udah gua keluar dari band ini lah. Kamu aku kasih energi-energi. Aku kan sering kesurupan tahu. Oh, mau enggak di sini? Ya aku dulu sering pura-pura kesurupan tahu. Jangan pura-pura dong. Dulu tuh SD. Iya. Enggak pernah kan? Yin. Pernah kemasukan, tapi tahu kesurupan. Aku tahu kesurupan. Bahasa Inggris kesurupan apa? Aku pernah pura-pura. Kenapa pura-pura? Attention. I want attention. Serius kan? Possessed kan? Hah? Possessed, iya. Iya. Okay. Malas ngerjain PR dulu mah ya? Enggak. Molos ya? Enggak, aku pengen attention dari teman-teman aja. Emang kenapa pengen caper sama cowok di sekolah? Ya, cantik. Enggak. Terus gimana? Ngapain nak caper gini? Gue nilai kesurupannya percis nggak sama aku penasaran kayak gimana tergantung nggak sering maksudnya sering coba, iya coba. Ya coba contohin gimana kalau pura-pura jadi setan pernah di ujung tiba-tiba diem aja ngadep belakang ayo coba ada kamu kenapa sering coba. terus apa gurunya kayak, gimana terus lampunya lagi mati kan kesurupan Kakak banget. Eh kakak bawa setan ya? Enggak sumpah enggak aman. Aman. Kakak lagi kesurupan ya? Enggak. Udah enggak. Ini benerin dulu itu, benerin. Saya enggak pernah kok. Kalau waktu ada kabuah doang, enggak, ya Allah. Kakak kan sering kesurupan, enggak kok lagi kesurupan nih sekarang ya? Enggak, iya. Tapi beneran, sering. Kesurupan apa? Banyak. Bener kakak pakai kerudung, harusnya kan enggak boleh, enggak bisa. Emang? Emang ini menutupi biar enggak kesurupan? Emang ini? No. Okay. Is no, membantu apa bahasa Inggrisnya? Help. It doesn't help, no, okay. Enggak tolong. Ya, setan mah enggak mandang bulu, masukin orang. Mau lu pakai selimut mau pakai apa ya kalau dia pengen masuk. Aska mau kesurupan? Aku mau. Mau coba. Nanti. Ya, aku mau coba sakti. Rasanya gimana? Aku agak sakti. Terus kenapa sering kesurupan? Gimana rasanya? Hilang aja hilang. Capek. Kesurupan itu terbagi tiga ya, adik-adik semuanya. Okay, seminar ini ya, seminar. Okay. Jadi pertama itu kesurupan yang hilang. Heeh. Enggak sadar sama sekali. Jadi kalian enggak tahu tuh kalian diapain. Mabok gitu. Itu mah pernah. Blackout. Enggak, bukan yang itu, beda kayak semacam pingsan, pernah pingsan? Enggak. Bener. Aku belum pernah lagi. Belum pernah. Ya kan? Iya. Kayak tidur tapi beneran hilang. Tiba-tiba aja gitu. Iya, tiba-tiba. Ya. Itu yang enggak sadar sama sekali. Jadi kita enggak tahu tuh kita dipasukin apa, kita ngapain enggak tahu. Ada kesurupan yang setengah sadar. Enggak. Tahu rep-repan enggak? Tahu. Enggak. Tahu. Ketindihan. Tidur tapi kayak enggak bisa gerak terus kayak kesurupan setengah sadar. Jadi misal kalian tuh sebenarnya pengen lakuin sesuatu tapi enggak bisa. Ngeliat orang-orang nih nolong kalian tapi kalian enggak bisa. Itu. Dan yang terakhir itu hampir kesurupan. Berarti bukan kesurupan dong. Hampir. Iya ya, bisa dibilang hampir ya. Itu gimana? Hampir kesurupan tuh kalian masih bisa nanganin tapi itu udah lama-lama bakalan los, masih bakalan hilang gitu. Siapa? Ya yang kesurupannya, Kak Amanda. Oh. Kok kamu ketularan nada ya? Kan aku nanya, kan aku interested. Enggak, kan ngomongnya aneh. Aneh? Enggak ngerti nada. Jadi gini, kamu mau kesurupan nih, mau kemasukan setan. Taunya di mana? Berasa berat. Kan aku pengalaman ya, aku udah kesurupan sekitar 8 tahun. Pengalaman. Ya. Tapi kenapa setannya lebih pengen nyurupin kakak dari semua orang gitu? Kenapa sering? Kan di dunia banyak ya. Tanya dong sama setannya ada. Kita tiga gak pernah kesurupan. Mana pernah gak? Nada juga pura-pura loh. Tuh Nada pernah gak? Enggak. Ya aku juga gak pernah. Kenapa coba? Karena tulang iga aku jarang. Ah, emang iya sih? Iya. Ya semua tulang iga jarang. Kenapa cuma dempet? Ini betul lagi. Aku tahu benar. Saya. Nah, itu dia. Ada. Aku. Menurut buka. Ini kesurupan ini. Itu bukan kesurupan. Istighfar, Neng. Ya Allah. Sekarang saya nangis dia. Beneran. Astagfirullah.
ini ngapa adek lu? Gak tau, kesurupan. Gimana? Harusnya gimana kalau kesurupan? Iya asli. Siram air ya? Ini gue tapi... Ini boleh diminum kak gak sih? Boleh, boleh, boleh. Steril ini air kan? Ada kenapa? Kenapa kamu? Enggak, kak. Ya Allah, makeup nya aman loh kak. Enggak aman. Udah, jangan ketawa mulu. Tapi kamu kenapa sih hantu-hantu suka banget? Kayak pernah satu kali ada kuntilanak yang ngebonceng. Ya, ah, serius? Iya, aku pernah. Hah? Aku kan suka motoran. Sendirian tuh. Sendirian. Terus aku ngerasa motor aku tuh berat banget. Terus gendutan. Oh ya ampun. Benar sih Nada. Ya Allah, gue di sini pengen marah sebenarnya, tapi nggak berani. Marah aja. Enggak. Udah banyak kok. Bukan berat, bukan berarti itu, bukan berarti gue gendutan. Terus? Motor gue gendutan. Wah, enggak. Ah, kenapa gitu? Biar nggak ketawa. Motor gue tuh berat, motor Boan nih berat, terus akhirnya bonget ke spion, boncengin kuntilanak. Hah? Pas lihat spion itu kayak mukanya dia lagi enggak baju jubahnya putih. Aduh enggak lihat lagi. Sekali lagi. Ayo lagi. Ini wanita cantik yang minta. Enggak, kakak yang minta benar baik-baik ngomong. Kim gua kuntilanak. Enggak, ayo lagi kakak. Tadi gimana sih mukanya? Aku udah terlalu capek. Kuntilanak kenapa? Dia terlalu capek. Sangat ya. Gencana ya. Gencana. Iya terus gimana? Ya gua kaget kayak wah gua mau boncengin setan. Terus gua ngebut. Terus pundak gua ini kenapa di... kamu enggak ngerem mendadak aja deh? Gua kaget mental. Iya juga. Iya kan? Dua-duanya mental. Kan bisa. Kalau kamu ngebut dia makin kencang pegangannya. Iya, tapi masalahnya dipikir-pikir secara logika nih ya. Orang yang punya intuisi ya, punya otak manusiawi gitu. Mana ada setan ngapain takut jatuh? Coba, mau mati kan dia udah mati. Tapi lu pada percaya enggak kalian berdua adik-adik? Percaya enggak sama hal-hal mistis? Enggak. Nada apa? Percaya enggak? Enggak, masalahnya aku kata bunda dulu aku sering lihat-lihat suka kayak kan masih kecil kan biasa katanya bisa lihat kan. Ya, tapi kalau enggak lihat merem atuh nih. Gimana sih? Itu. Karena katanya masih umur 2 tahun, 3 tahun lah. Ini malah enggak. Iya sih benar. Ya kan? Aska pernah ngeliat enggak? Ngeliat Om Ded mandi. Aska melihat kok Om Ded gitu mandi. Kok gitu sih nanya? Kenapa? Kok cendil enggak apa-apa sih? Astagfirullah. Enggak. Ih, biarin udah bilangin kasap. Jangan dong, ya Allah. Nggak ada mata-matanya kasap. Iya emang pelakor rata-rata lebih jelek, tapi enggak gue juga. Aska pernah lihat sesuatu enggak gitu? Kayak gitu enggak pernah. Aku... Kayak bunyi-bunyian digangguin gitu. Oh bunyi-bunyian pernah, apa? Tapi aku selalu pikir kayak itu cuma tikus-tikus atau apa. Oh, tapi emang rumah orang kaya ada tikusnya ya? Ya? Iya di rumah kita depan ada kelelawar tau krrrr gitu. Iya kan? Iya kan malam-malam kan? Iya ada satu kayak pshuk aku keluar tadi di rumahnya. Aneh banget dan waktu itu kaki Nanda pernah dihinggapi tikus di rumah. Dihinggapi tuh apa? Dia datang. Gimana? Sekali lagi. Ayo sekali lagi. Ditempelin tikus, dia lewat ya. Gitu kan. Jadi kamu. Rumah kita tuh banyak banget binatang-binatang kan, iya, Kak? Kok bisa? Itu kali lu lagi di Ragunan. Bukan, jadi ke depan rumah kita tuh banyak banget tanaman. Oh. Iya, kenapa? Tapi kata-katanya enggak pantas ya dihinggapi. Kan dihinggapi itu. Kan ini nih, Kak, gitu. Tapi emang bener sih hinggap. Kan iya. Kan burung hinggap. Iya, bener ya. Kalau itu didatengin. Enggak juga nempel. Bukan. Ditempelin mah setan. Stiker juga ditempel. Tapi kalian pernah enggak tidur digigit tikus? Enggak pernah. Dikencingin kelawar. Dikencingin apa? Dikencingin kecoa pernah. Enggak pernah. Kakak pernah lihat kecoa kencing? Poinnya bukan itu Nanda. Poinnya pernah dikencingin apa enggak? Bukan pernah lihat kecoa kencing. Kan kita juga tidur. Begini merem. Di sini. Kok kakak tahu? Kencingnya di sini. Kok kakak tahu? Iya, kecoanya kencing. Lihat boxernya.
Enggak, maksudnya nih kita lagi tidur terus kecoa pipis gitu di mata dimana? Kita. Ah, serius? Hah? Di mata? Iya, makanya. Eh, bintitan kan abis itu pasti kan? Kok kamu tahu? Katanya gitu tahu. Iya, jadinya bintitan. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Nanti kalau udah miskin. Jangan. Masa bro, jangan. Kayak terus kalian. Ya, tapi rumah lu pernah banjir kayak waterboom enggak? Aku di atas. Pernah lagi banjir rumahnya. Oh iya. Sampai kayak waterboom. Iya, mobil aku kerendam 6. Mobil kerendam 6, Kak! Kok mau? Bukan mau kasihan tadinya. Mau kasihan. Jadi kasihan sama diri sendiri. Waktu itu emang lagi tahun baru kan. Terus emang lagi ada tamu juga. Jadi ada mobil tamu, ada mobil aku gitu. Jadi mobilnya berapa yang punya kakak? 5? Tamu satu sebenarnya punya mobil. Pinjam satu boleh enggak buat besok study tour? Kan udah enggak ada semua mobilnya. Oh, udah pada kerendam ya udah. Tapi itu mobil tuh. Kamu sekarang kemana yang kelelep itu? Pada berenang ke Citarum. Iya, udah pergi semua, udah enggak ada. Kemana? Ya maksudnya udah rusak semua kan kerendam. Kan kerendam jadi udah angin, mobil ngambek. Jalan sendiri tuh nyari ngungsian. Ya enggak dong, dia udah rusak waktu udah surut juga udah enggak bisa nyala lagi. Oh, pada mati mesinnya. Ya dandanin lah. Hah, dandanin. Lut, bawahnya dipotongin terus pakai kaki aja. Kayak Flintstone. Kok bisa lucu sih? Dia tuh pasti sebenarnya di Facebook suka ngejokes kan? Sama teman-teman. Di Facebook. Kamu punya Facebook? Kamu enggak pernah main enggak. Facebook? Kali itu gitu udah. Aska penguasa Bintaro. Kalau kakak Facebooknya apa dulu? Sarti kasih rujak tumbuk. Sartika si rujak tumbuk, aku punya dua. Oh serius? Yang satu Sartika pecinta sabun colek. Tahu sabun colek? Kamu nyuci pakai apa? Kamu pernah nyuci ya? Oh, pakai mesin cuci dia. Oh iya. Nggak dikucek. Bagus, bagus. Tapi kamu dari kecil ngomongnya bahasa Inggris ya? Karena kan aku disleksik, jadinya nggak bisa. Apa bahasa itu? Disleksia. Itu sakitan, kesakitan. Disleksia. Disleksia. Nggak disukain, dislike. Itu dislike. Beda dong. Beda. Disleksia, kamu sakit-sakitan. Jadinya pakai bahasa Inggris? Enggak, kakak. Bukan, disleksia itu kayak a condition where you can't. Enggak, makin gak ngerti, kakak. Apa ya bahasa Indonesia? Kalau kayak lagi baca tuh kadang ada kayak ke tuker-tuker gitu kan, hurufnya gitu. Oh. Jadi gak bisa baca. Iya, susah dulu. Tapi bahasa papa. Inggris bisa? Enggak, susah dulu jadinya papa bilang, oke, bahasa Inggris aja, coba belajar. Mm-mm. Terus sekarang aku bagus bahasa Inggrisnya. Oh. Tapi pas lahir mah bahasa Indonesia kan? Lahir bahasa Indonesia. Ayahnya nggak bahasa Inggris kan? Itunya Cina sebenarnya. Coba dong, gimana? Ya, tapi ya bahasa Indonesia dulu. Tapi aku belajar bahasa Inggris. Tapi sekarang bahasa Indonesia-nya nggak terlalu bagus. Oh, karena udah terlalu mendalami bahasa Inggris. Katanya kalau Amanda itu kalau pergi-pergi diikutin orang tua ya? Nggak juga sih. Palingan kalau kayak syuting atau nggak lagi ini berarti salah yang bikin prompter dong. Nggak usah nyalahin. Kan dia udah jawab. Kan klarifikasi. Oh, iya. Biasanya kalau syuting atau manggung aja sih. Manggung biasanya paling kan my mom atau pernah juga kayak papi sering nonton. Kalau misalkan lagi bisa nonton, aku manggung nonton untuk support. Tapi terus. Suka di komen nggak kayak, ih penampilan kamu tadi tuh di panggung jangan kayak gitu. Wah, ini paling kayak masukan-masukan aja kayak. Waktu awal-awal kayak kan aku pertama mungkin kayak pertama kali masih kagok kayak bingung apa nyanyi tidak, kagok gimana nggak gitu bukan itu maksudnya kayak gaya-gayanya jadi ya nasihatnya kayak lebih menguasai panggung terus jangan kaku gitu-gitu tapi lama-lama ya udah biasa romantis gitu, tapi papa ya. Kamu suka kalau kamu lagi nongkrong suka ditelepon nggak papa nggak pernah. Enggak pernah. Jadi sampai jam 3 malam enggak apa-apa gitu. Oh, tapi mama. Siapa juga yang nongkrong sampai jam 3 malam? Hah? Emang lu pernah? Ada. Ngapain? Nongkrong gini jam 3 malam? Ya, bicara atau apa? Cuma gitu-gitu doang. Sama teman. Iya. Tapi punya teman, Aska? Banyak dia. Aku enggak punya. Kamu aja temen aku. Lucu sih kayaknya. Iya, mau. Nanti kita ke Jawa bareng. Oh iya, boleh. Mabuk mishek. Milkshake. Oh. You know? Yeah, I know. Yes. Oh. Mau enggak temenan sama aku? Lucu sih kayaknya ya. Enggak deh, enggak mau ribet. Sedih. Enggak, bercanda. Kamu masih terlalu kecil untuk main sama aku. Gitu. Kamu emang bad influence ya?
Iya. Kalian enggak minum, enggak apa. Iya, kamu enggak mau teman rokok. Tante, tadi aku lihat ngerokok di depan tahu tante. Enggak, aku enggak bad influence. Oh, gitu. Aku enggak ngajarin keburukan. Tante. Cocok ya aku di tante-tante? Iya. Buat aku sih ya, kan jauh kita bedanya. Enggak, 11 tahun. Umur aku 24. 10 tahun. Aku 23, 14. 23 nih. 23. Iya, ya, mau gimana pun dia tetap anak kecil ya. Kecil banget. Tapi badannya tinggi. Iya, tinggi banget. Iya kan, kayak tower gitu. Kayak susah. Kamu gitu tingginya nih dari kecil? Aku tinggi dari kecil, seru. Maksudnya kamu tingginya itu dari, kayak waktu kamu SD, kamu udah lebih tinggi dari teman-teman kamu, oh, iya, apa masih sepantaran mereka? Waktu TK tuh paling kecil di kelas. Terus waktu SD jadi paling tinggi. Habis itu semenjak udah apa namanya udah bareng sama papa, kan aku period pertama bareng papa, itu sut gitu banget. Oh, tapi olahraga lari gitu enggak? Oh, enggak, males. Banyak tidur, tinggi. Banyak tidur. Emang banyak tidur iya, tinggi? Iya, tahu bisa. Katanya. Bener. Iya, iya soalnya. Kakak kurang susu, tidur. Kan? Gendut, gula, abis minum susu tidur ya. Diabetes, satu. Itu tinggi banget. Tidurnya bagaimana? Lurus tapi? Enggak. Tidur aja. Emang iya? Tidur bisa begini? Iya. Karena kan katanya kalau tidur itu rambut kita aja berkembang. Jadi, Oh iya. Tidur iya. Dia ya, buat tidur dulu. Biar tinggi ya. Tidur kan ini apa pertumbuhan kita. Dan dia masih sampai umur berapa berarti? 18 tahun masih tinggi ya? Iya. Emangnya nada mau lebih tinggi? Enggak sih. Aku sekarang 172. Jangan tinggi-tinggi nanti suka iya, lupa sama yang bawah. Enggak. Waduh. Jadi Kak Amanda dan Kak Boa ini goals-nya apa sih? Kalau aku apa ya? Aku sih tahun ini pengen banget bikin album. Wih, okay. Amin. Ya, karena selama ini aku kayak rilis masih foto-foto single. Foto-foto maksudnya kedua. Gitu. Aku juga mikir gitu. Kita sama-sama pasang. Lagu dong. Album foto. Lagu. Enggak, soalnya dari awal aku karir tuh masih yang aku rilis satu lagu terus, single-single. Jadi pengen banget kayak tahun ini gitu ada album. Amin. Kalau kamu? Goals aku pengen bikin special show stand up. Tapi tour keliling Pulau Jawa. Itu sih goals Boa pengen banget bikin keliling gitu. Tapi Boa tuh pengen datengin kota di Jawa itu dengan naik motor gitu. Serius? Ya, capek di jalan. Enggak lah, enggak capek kan istirahat. Waktu stand up lemes. Iya. Jadi loyo ya. Iya. Aska dan Ada, aku kan tadi sudah memberikan wejangan-wejangan ya sebagai kakak tertua di sini. Apa aja? Sepuh. Apa ya tadi? Oh ini tadi. Tadi apa sih kita ngobrolin apa sih banyak banget lagi? Kalau tinggi jangan ketinggian, sampai ntar lupa sama orang bawah. Kata-kata hari ini. Kata-kata ya bagus. Nah, kita kan sudah menceritakan ya, Kak Amanda penyanyi, Boa pelaut. Pelawak. Kalian kira-kira berdua pengen nggak jadi kita berdua gitu? Mungkin penyanyi mungkin boleh, kalau jadi Kak Boa kayak nggak. Pelawaknya atau Kak Boanya? Kak Boanya. Okay. Jangan jadi Kak Boa, kesurupan terus nanti. Oh, makanya. Aku udah sembuh kok. Oh, serius? Kok bisa? Terus kesurupan gitu. Enggak, tapi kamu enggak mau jadi pelawak, mau kan? Enggak lucu Nada tuh. Lucu tapi. Lucu kok. Oh, enggak. Lucu. Bodoh doang, ini tuh bukan ngelawak Nada. Tapi lucu, kamu sebenarnya cerdas, tinggal dilatih aja. Enggak jadi dong, jadi. Kalau Aska, pengen jadi penyanyi enggak? Ada kepikiran enggak? Penyanyi mungkin enggak. Aku udah coba. Aku udah coba play kayak violin dan semuanya gitu. Violin apa violin? Biola. Oh, kamu main biola? Pernah coba. Tapi gurunya udah give up. Udah enggak. Itu beneran enggak? Serius. Nyerah. Udah nyerah. Enggak datang lagi kan katanya. Mau keluar dari band ini gitu. Itu seperti gitu. Iya, udah nyerah. Yeah. Lu galak kali diajarinnya. Mungkin sih. Tapi ya enggak. Dan kalau pelawak aku juga mungkin enggak. Kamu maunya jadi apa cita-citanya? Fighter. Aku boxer. Oh, pengen ya suka berantem terus. Suka berantem ya? Yeah. Lu mau gak gue aja ke SMA gue nih, suka tawuran. But thank you for being here already. Thank you. Tuh, dia semangat tuh. It's nice to know you. Yes, thank nice you. Nice to know you. Nice to meet you. Thank you.